Hari ini KL dan Selangor dah masuk kepada fasa 2 PKP ya. Korang yang dekat Selangor dan KL mesti suka ya. Yes, sebab apa? Dah boleh rentas daerah. Alright. Tapi sebelum korang rentas daerah ataupun pergi mana-mana tu, kena ingat kita masih lagi dalam PKP ya. Jaga SOP ya. Jaga SOP, jangan nak seronok sangat pergi sana pergi sini ya. Dan kalau korang bercadang nak pergi mana-mana, pastikan bearing tayar korang dalam keadaan elok. Jangan sampai breakdown tengah jalan. Nah ya guys, satu family lencun basah tepi jalan. Okay, video ni aku tujukan kepada semua pemilik kenderaan kereta. Sebelum jalan jauh, check dulu bearing korang. Kalau agak-agak bearing tu dah tak apa-apa nak sihat, korang boleh ikuti video aku ni untuk check bearing tayar kereta. Dan juga korang boleh sendiri tukar bearing dekat rumah korang sendiri je, dengan syarat kedai mesin press bearing buka, kedai spare part buka. Kalau tak, buat projek ni pun tak boleh jalan. Layan. Tahan dekat tayar belakang untuk keselamatan. Sebelum jack, pastikan korang longgarkan dulu nak tayar kiri dan kanan. Untuk pastikan sama ada bearing tu ada masalah tu, korang boleh letakkan kereta ke atas stand, startkan enjin dan masuk gear 1 atau 2, dan masa tayar depan tu berpusing, korang boleh dengar bunyi kasar, bunyi geseran. Itu tandanya bearing dah boleh kena tukar. Step seterusnya, kita akan buka caliper ni keluar daripada sistem gantungan, dan juga nut yang besar ni yang pegang drive shaft dan juga kita punya disc brake. Untuk memudahkan kerja korang, macam aku nak buat sekarang ni, aku akan buka bearing yang sebelah kiri dulu. Jadi pastikan steering korang tak lock ya. Tak lock, dan untuk buat sebelah kiri, kita pusingkan steering ni sampai habis ke sebelah kiri. Okay. Korang punya naka pun dah pusing ke sini. Jadi senang untuk korang bukakan skru ni. Yang ni biasanya saiz 17 ataupun 19 kat dalam. Okay, sebelum korang lakukan tugasan yang macam aku buat sekarang ni, korang perlu pastikan kiranya bearing korang tu rosak atau tidak. Macam-macam cara kita boleh check. Salah satunya korang boleh tengok pada video kat atas ni. Video abang ni buat macam mana cara diagnose sama ada bearing tu dah rosak atau belum. Okay. Dan salah satu cara lagi macam aku ni, aku buka semua naka ni keluar. Buka semua naka ni dan kita check bearing secara direct ni. Kalau korang pusing, korang boleh rasa sama ada pusingan dia tu lembut ataupun kasar. Kalau kasar, maknanya bearing tu dah bergeser kuat lah. Dia punya grease dah habis dalam ni. Dan lagi satu cara, korang boleh
ni dia punya plate ni, plate yang ikat tayar sporting korang ni. Korang boleh goyangkan atas bawah macam ni, korang boleh rasa longgar dia punya free play tu. Jika ada free play, memang bearing tu wajib tukar. Kalau tak ada, masih okey. Right. Ini dia close up knucker yang telah ditukarkan dengan bearing yang baru ya. Aku tukar kedua-dua belah lah. Sebelah sini left ya, left sebelah kiri, iaitu sebelah kanan ya. Dia ada penanda ya, jangan tukar. Aku recommend kan supaya kalau korang check kedua-dua belah, jika sebelah saja rosak, aku recommendkan lah keluarkan sedikit bajet tukar untuk kedua-dua belah bearing tersebut. Ini bagi menjimatkan kos di masa hadapan juga. Dan alang-alang korang dah tukar bearing tu, apa kata korang skimkan korang punya disc tu sekali jalan. Okay, ni disc brakes yang telah aku skim. Alang-alang dah buka kan, kita sekali jalan lah. Okay, ni bearing yang lama, kita dah jet keluar. Bearing yang lama dia tak guna, korang boleh buang lah ataupun hantar scrap. Simple. Okay, seterusnya kita akan pasangkan knuckle pada tempat asal dia. Okay, selepas korang dah turunkan jet apa semua, dah pasangkan tayar, step yang kedua terakhir, pastikan tayar korang diikat dengan ketat
Kadang-kadang kalau dengan Edgar ni aku tak berapa nak yakin. Kita double check sekali dengan menggunakan top lengan. Okay, proses yang terakhir sekali, korang masuk dalam kereta kan, korang pump lah brake ni 2-3 kali ya, supaya brake pad tadi rapat dengan korang punya disc brake. Selepas dah buat proses tu semua, jangan lupa kita test drive dulu. Kita pusing satu taman ke untuk pastikan semua dalam keadaan bagus lah. Selepas repair kita kena test ya. Okey, aku harap video kali ini bermanfaat pada korang. Korang boleh cuba sendiri buat. Jika ada apa-apa yang korang masih kurang faham dengan video aku ni, boleh komen kat bawah guys, komen. Okey. Dan jangan lupa like ya, like. Sangat-sangat menghargainya. Bagi yang baru ikuti video aku ni, kalau boleh subscribe untuk konten-konten yang lebih menarik lagi di masa hadapan ya. Alright, lah ya.